lempar bawah. Nah, sudah masuk sini. Nah, terus mepet. Udah, tarik. Nah, satu orang sudah cukup. Tenaganya lumayan kuat ya. Kenceng dulu. Minimal ukuran ini. Iya, cari. Jadi yang kita praktekkan tadi dengan metode rope squeeze. Nah, kalau untuk yang metode barley, dia talinya melingkar di antara paha depan, mengikat lewat paha depan, melingkar di dada, terus masuk ke paha belakang. Jadi bisa ditarik langsung. Lebih aman, tidak menimbulkan cedera, sama penanganannya lebih gampang. Udah lupa. Selama ini tarik kaki kanan sama tangan kiri. Pokoknya asal roboh aja gitu ya Pak? Iya, maka tarik berame-rame. Nah, itu yang teknologinya itu yang dari zaman dulu belum apa ya, sudah dikomunikasikan sama ke masyarakat. Kira-kira.